pengetahuan semua juga, Encik Izzam telah diuji dengan masalah kesihatan selepas distrik March 2022. Meriah, itulah suasana sekitar majlis penyerahan sumbangan jalinan kasih prihatin Amsta Baik yang berlangsung di Menara KPJ Kuala Lumpur pada Selasa 25 Jun. Program tanggungjawab sosial korporat CSR, kolaborasi di antara portal Amsta dan juga KPJ Healthcare itu diterbitkan bertujuan untuk membantu 8 selebriti dan individu terpilih yang sedang berdepan ujian hidup. Amsta Baik musim kedua ini menerima maklum balas positif penonton dan berjaya mencatat jumlah tontonan sehingga 10 juta di semua platform digital Amstar sejak ia disiarkan pada Mac lalu. Kalau musim sebelum ini, Amstar hanya memberikan bantuan kepada golongan artis, namun pada kali ini, Amstar turun sendiri padang untuk mendekati gelandangan dan juga individu yang memerlukan. Alhamdulillah, semoga program Amstar Baik ini dapat diteruskan dan membantu lebih ramai insan yang memerlukan. Tak nak cerita panjang? Jom kita saksikan sendiri kemeriahan sepanjang majlis penyerahan sumbangan jalinan kasih prihatin Amstar Baik ini. Sebab lagi sekali saya cakap, this is my first official help yang dapat daripada Amstar dan KPJ. Alhamdulillah, so far walaupun bagi diorang macam tak banyak, tapi bagi saya memang banyak lah, a lot lah. Dan ni mata saya lagi ni, alhamdulillah dapat bantu jugalah. Saya dapat ambil ubat Chinese tu untuk sebulan, alhamdulillah. So ni sekarang tengah mencari lagi untuk sebulan lagi. Syukur Allah ya, terima kasih banyak kepada KPJ dan juga Amstar yang telah sudi memberi sumbangan pada ya pada abang pada hari ini kan. Syukur sangat, and then dapatlah sedikit sebanyak untuk kata untuk buat perbelanjaan untuk harian abang kan. Rumah sekarang ni tak ada apa-apa income kan, ialah bukanlah anak ni, tapi kalau dah dipergi tu insyaAllah ada rezeki. Syukur Allah, thank you so much, semoga sukses selalu lah Amstar dan juga KPJ. Saya sebagai wakil kepada Papa nak berterima kasih kepada Amstar Baik dan KPJ atas sumbangan yang diberikan. InsyaAllah saya akan gunakan sumbangan itu dengan sebaik mungkin untuk arwah, maka arwah roh dia dicuci rahmat. Alhamdulillah, dengan sumbangan yang mungkin tidak seberapa bagi kita, tapi bagi golongan ini sumbangan tu walaupun kecil ia amat bernilai untuk mereka. Tapi bagi saya dan juga tim Amstar Online, apa yang lebih penting kepada kami ialah macam mana mengingati mereka lah, kerana golongan artis seperti penyanyi dan pelakon suatu ketika dahulu dia banyak menghiburkan kita dengan lagu-lagu nyanyian mereka dan juga dengan lakonan mereka. Mereka dihimpit kesusahan macam ini, saya merasakan perlunya untuk kita bantu dari sudut kewangan ataupun bantuan daripada pelbagai cara sekalipun, dan kerjasama dengan KPJ ini dapati bukan sahaja sumbangan dalam bentuk kewangan, pihak kita juga dapat menyumbangkan dalam bentuk kepakaran tenaga, pakar-pakar perubatan yang datang melawat mereka, memberi rawatan kepada mereka dan diberi kad medical untuk mereka mendapatkan rawatan di klinik wakaf Anus selama setahun. Jadi ini satu inisiatif yang baik untuk kita santuni golongan artis dan juga individu yang memerlukan dalam segmen Amstar Baik musim kedua ini. InsyaAllah jika ada rezeki untuk masa yang akan datang, kita juga akan berkolaborasi untuk program khususnya pada musim yang ketiga, dan lebih ramai lagi kita harap anak-anak seni, pelakon dan penyanyi dapat kita bantu dalam program segmen Amstar Baik Prihatin ini. This event amat bermakna, banyak yang artis-artis yang datang, kita merasa macam meriah. Walaupun dalam hati kami memang kita rasa kita ada tanggungjawab sebagai sebahagian daripada community, masyarakat, untuk always give back to the community. When they all come, when they all see, there are so much love and care, they are not being ignored, they are always being remembered. I think this is where I can see truly they can actually reflecting on their face. So I also feel very happy to be part of this, and I want to thank Amstar for inviting KPJ to be part of this Amstar Baik Jalinan Kasih Prihatin. Seperti yang saya kata tadi, saya memang minta kalau boleh Amstar terus bekerjasama, invite KPJ to be part of this. And this is not going to be the end. In fact, this is just the beginning. And I hope not only KPJ, I hope there will be many other cooperation akan join hand together untuk make it a big success.